Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju juga setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Kohei Megumi. Ini judulnya subtitle. Oke. Ya, dari Muna, Aski, Ina, dan Rubuko. Ini lagunya bagus banget pas mereka bawain di live, apa pendapat coach? Oke. Ya, saya masih optimis dari sederet penampilan ini pasti ada yang bagus. Mari kita langsung tonton saja judulnya subtitle dari Muna, Ina, Aski, dan Rubuko. Oke. Baik. Nah, yang saya tahu suara mereka semua lembut, sehingga nggak terlalu kontras perpindahannya. Agak aneh, rough, tapi yakinlah. Karakternya menonjol sendiri lah vokal. Ya, tapi bisa ngeblend. Mereka berempat suaranya masih dalam satu kategori ya, sama-sama halus gitu. Nah, tapi apa namanya, cara nyanyinya ini yang masih beda-beda gitu ya. Ada yang tajam, ada yang lembut ya. Kalau Muna sama Aski itu lebih ke lembut, Ina sama Rubuko itu lebih ke tajam nyanyinya ya. Karena suara mereka di sini sama-sama halus, ketika ganti-gantian nyanyi transisinya nggak terlalu kontras ya, tapi tetap harus ditata karena ada perbedaan-perbedaan yang mestinya bisa di, kalau misalkan ditata bisa lebih rapi, bisa lebih menarik. Jadi balancing antara predictability dengan element of surprise-nya itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Agak fales-fales sebenarnya cara nyanyi Rubuko ini. Nah, kita bisa dengar ini perbedaannya ya. Ketika Ina sama Rubuko nyanyi, konsonannya itu tajam, ya kan? Nah, sedangkan Aski sama Muna, konsonannya lebih halus, lebih empuk gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diklasifikasi sehingga formulanya bisa ditata dengan lebih baik. Oke,
Power ASCII biar nyamain klimaksnya sama yang lain. Terlalu pretty. Oke, overall penampilan mereka di sini sudah bagus. Suara mereka berempat di sini sudah ngeblend ya, sama-sama halus. Transisinya nggak ada yang terlalu kontras ya. Kemudian tata vokalnya juga sudah oke. Hanya saja kalau misalkan bisa diklasifikasi dari awal bagaimana cara mereka nyanyi, itu penempatan siapa nyanyi di mana itu bisa lebih pas menurut saya. Ya, apalagi komposisi mereka bagus nih, 4 orang semuanya sama-sama halus lembut suaranya. Yang dua itu cara nyanyinya lebih tajam ya, konsonannya si Leboko sama Ina lebih tajam, sementara ASCII sama Muna lebih lembut ya, lebih empuk. Nah, itu bisa dipadukan gitu ya. Jadi misalkan ada bagian yang tajam ketemu tajam, empuk ketemu empuk, atau tajam empuk gitu ya. Nah, itu bisa divariasi dengan lebih menarik menurut saya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu.